Astagfirullahaladzim. Perjalanan ini memang berbahaya, tapi yakinlah, semua perjuangan kita tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 154 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'qulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tashurun." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, karena sebenarnya mereka itu hidup, tetapi engkau tidak menyadari. Berhati-hati, perhatikan sekeliling kalian, hindari semua yang mencurigakan. Kakang, aku yakin sekarang Gunung Jati telah kehilangan sebagian besar pasukan. Aku pun yakin dengan hal itu. Tidak ada lagi orang sakti bersamanya kecuali dua orang prajurit pilihannya. Siasatmu benar-benar hebat, Kakak. Sekarang Gunung Jati dan sisa pasukannya akan mudah untuk kita taklukkan. Ya, kau benar, istriku. Sekarang kita bertiga bisa berpesta pora setelah menghabisi Gunung Jati dan pasukannya yang tersisa. Habislah kalian. Prajurit, serang! Aku harus segera mencari tabib diam-diam. Jangan sampai ada yang mengenali aku. Maaf Kisanak. Apa di sini ada tabib hebat? Ada Kisanak. Namanya Nyai Kenari. Dia adalah tabib yang sangat hebat, juga terkenal. Di mana kediaman Nyai Kenari? Kebetulan sekali Nyai lewat sini. Ada orang yang membutuhkan pertolongan Nyai. Sepertinya Nyai sudah mengenal orang ini. Baiklah kalau begitu, saya permisi. Mangga Nyai. Mangga Ki. Yeah.
Mengapa Durgala tiba-tiba muncul di sini? Aku harus segera melaporkan ini pada Gusti Prabu Cakrabuana. Tunggu. Bukankah kamu Prasini? Lepaskan aku. Jangan kau membuat kekacauan di tanah Cirebon ini. Karena jika kau membuat kekacauan, pasti Gusti Prabu Cakrabuana akan menghukum. Kamu, Cirebon. Kamu banyak berubah Prasini. Lalu siapa yang kamu sebut-sebut dengan Prabu Cakrabuana? Sudahlah, aku tidak mempunyai waktu untuk berbicara kepadamu. Tunggu-tunggu Prasini. Aku cuma minta tolong pada kamu. Aku cuma minta kamu mengobati luka-lukaku ini. Bukankah kita sahabat? Sahabat? Kita bersahabat 30 tahun yang lalu. Apa-apaan kamu Prasini? Baru kemarin kita bertemu. Kita ngelawan Siliwangi di Kadipaten Kertawirama. 30 tahun yang lalu. Kertawirama. Aku mohon Durgala, jangan ingatkan aku pada kejadian itu. Karena aku sungguh tidak ingin mengingatnya. Dahulu aku memang menjadi penjahat. Saat ini aku sudah bertaubat. Aku sudah tua. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik lagi daripada masa laluku. Ah, baik. Baiklah, Prasini. Terserah kamu mau bilang apa. Yang aku perlukan sekarang, kamu obati luka-lukaku ini. Cukup, Durgala. Cukup. Menurutmu, untuk apa aku mengobatimu? Mengobati orang jahat sepertimu. Aku sangat yakin nantinya kau pasti akan merusuh. Jaga mulut kamu, jangan asal bicara. Aku masih bisa menelan kamu. Aku tidak ingin menjadi penjahat lagi, Durgala. Dan jangan untuk mencoba-coba mengancamku. Aku tidak suka diancam.